Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha jilid yang pertama. Baik. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya pelajaran yang ke-11. Dan malam ini insyaallah kita akan memasuki pelajaran ke-12. Di mana pelajaran yang ke-12 ini pembahasannya lebih terfokus kepada muannas ya. Lebih terfokus kepada dhamir muannas. Dhamir anti. Ya. Kamu tapi perempuan. Kalau kamu laki-laki bahasa Arabnya anta. Kalau kamu perempuan bahasa Arabnya anti. Ya, sekaligus nanti kita akan pelajari bentuk dhamir muttasilnya. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari pembahasan dhamir yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Karena pembelajaran bahasa Arab di Durusulullah ini dicicil, ya. Dhamirnya itu enggak diturunkan semua, materinya enggak diturunkan semua, tapi sedikit-sedikit, ya. Seperti misalnya di pelajaran 10 ya sebelumnya, kalau kita masih ingat ya, kita sudah pelajari dhamir tapi tidak semua ya. Ada dhamir huwa, hiya, anta dan ana, ada 4 ya. Huwa, hiya, anta dan ana. Nah, di sini ditambah lagi dhamir anti ya. Nah, sekaligus bentuk mutasilnya ya. Bentuk mutasilnya dari dhamir anti ini. Baik, jadi kalau mau kita ringkas ya, dhamir yang sudah kita pelajari ya, dhamir atau kata ganti yang sudah kita pelajari ini ada 5 jadinya kalau ditambah dhamir anti ini ya. Yang pertama adalah dhamir huwa ya, kata gantinya adalah afwan, bentuk mutasilnya adalah hu. Gini ya. Kemudian ada yang namanya dhamir hiya. Ya. Bentuk mutasilnya adalah ha. Kemudian ada dhamir anta. Afwan. Ada dhamir an bentuk mutasilnya adalah ka. Oke ya. Nah, di sini di pelajaran yang sekarang mau kita masuki ini ada dhamir anti. Ya, anti itu artinya kamu. Oh, tunggu, yang ini ya, kita masukin aja dulu deh anti ya. Anti bentuk mutasilnya adalah ki. Oke, baru yang terakhir dhamir ana. Dhamir ana bentuk mutasilnya adalah ya mutakallim. Ya, ya sukun yang sebelumnya didahului oleh kasroh ya. Ya, jadi di pelajaran 10 kemarin itu kita pelajari pembahasan tentang ini ya. Huwa diubah jadi hu, hiya diubah jadi ha, anta diubah jadi ka, ana diubah jadi ya. Ya sukun. Nah, di sini ada dhamir baru yaitu dhamir anti. Dhamir anti kalau mau diubah ke bentuk mutasil maka menjadi ki. Ya. Baik. Kita coba lihat di sini.
Ya, penerapannya seperti apa? Ad-Darsutsani Asyara. Pelajaran yang ke-13. Su'ad mengucapkan salam kepada salah seorang anak perempuan, ya. Jadi percakapan ini diawali oleh Su'ad. Su'ad ini perempuan, ya. Su'ad ini adalah nama perempuan. Su'ad berkata, "Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu." Kemudian al-bintu, anak perempuan ini, menjawab, "Wa alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu." Ya. Coba perhatikan di sini, teman-teman, "Assalamu alayki." Ya. Asalnya alaiki ini asalnya adalah ala dan anti. Ya, ala dan anti. Assalamu ala anti itu asalnya. Oke, kemudian berdasarkan kaidah yang sudah kita pelajari, anti ini kan dhamir munfasil. Kalau dhamir munfasil dimasuki huruf jar, ya, maka harus diubah menjadi muttasil. Ala ini kan huruf jar. Ya, maka diubahlah yang tadinya ala anti menjadi alaiki. Nah, sesuai dengan ini, ya. Anti diubah menjadi ki. Nah, kalau anta, anta jadi ka. Assalamu ala anta jadi assalamu alaika, gitu. Dan seterusnya. Baik. Nah, jadi ini ucapan salam untuk satu orang perempuan, ya. Ya, ucapan salam untuk satu orang perempuan. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kemudian anak perempuan ini menjawab, wa alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kaifa haluki ya bintu? Ya, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ya. Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Kabarmu, mu di sini karena perempuan, berarti kan anti, ya. Antinya di sini harus diubah jadi ki. Ya, jadi asalnya kaifa halu anti. Itu asalnya. Kaifa halu anti ya bintu, bagaimana hal-hal itu keadaan atau kabar. Bagaimana keadaanmu? Nah, kamu di sini kan perempuan, anti, ya. Nah, ini harus diubah karena posisi dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, harus diubah menjadi dhamir muttasil. Kaifa haluki ya bintu. Ya, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Anak perempuan ini menjawab, ini belum diketahui namanya siapa, ya. Dia menjawab, ana bi khairin walhamdulillahi. Saya dalam keadaan baik dan segala puji hanya bagi Allah. Ya. Min aina anti, dari mana kamu? Kamu perempuan, ya, anti. Ana minar Riyadi. Ya, saya dari kota Riyadh. Ya, ini nama kota di Arab Saudi. Masmuki. Nah, perhatikan di sini asalnya apa? Masmu anti, ini asalnya. Ya. Ma ismu, siapa nama anti kamu, gitu, ya. Tapi antinya wajib diubah jadi ki. Kenapa harus diubah? Boleh enggak kita katakan masmu anti? Ya, ini udah pernah kita bahas sebelumnya, ya, di pelajaran 10 kemarin. Enggak boleh. Enggak boleh kalau ada orang mengatakan masmu anti, siapa nama kamu? Ya, harus diubah antinya menjadi ki karena anti di sini posisinya sebagai mudhaf ilaih. Nama kamu. Nah, namanya disandarkan kepada kamu. Nah, dhamir kalau posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka wajib diubah jadi dhamir muttasil. Anti jadi apa? Jadi ki. Begitu. Masmu ki, siapa nama kamu? Kamu perempuan. Ya. Ismi Aminatu, nama saya adalah Aminah. Nah, ini baru ketahuan namanya siapa, ya. Berarti albintu tadi, anak perempuan yang tadi, itu ternyata namanya adalah Aminah. Ya. Aina abuki. Aina abuki, di mana ayahmu? Kemudian dia menjawab, abi huna fil madinatil munawwarati. Ayahku di sini di kota Madinah al Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Ya,
Dia adalah seorang muwajjih. Ya, muwajjih ini bisa kita terjemahkan pengawas atau pembina, ya. Dia adalah pengawas atau pembina di sekolah SMA. Ya, sanawiyah artinya SMA. Ingat, ini sanawiyah di Arab, ya. Bukan sanawiyah di negara kita. Kalau di Indonesia sanawiyah itu tingkatan apa? Tingkatan SMP. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Arab, sanawiyah ini setingkat setingkat SMA. Ya. Jadi bapaknya ini, bapaknya si Aminah ini ternyata dia seorang pembina di salah satu SMA yang ada di sana. Ya. Baik, kemudian Su'ad bertanya lagi nih, kepada siapa bertanyanya? Kepada si Aminah ini, ya. Wa aina ummuki? Ya, wa aina ummuki? Ya, dan di mana ibumu? Ya. Kemudian si siapa nih? Aminah, ya. Aminah menjawab, "Hiya aidon huna." Ya, dia juga di sini. Ya, hiya ini kembali ke mana nih? Kembali ke ibu. Ya, kembali ke ibu. Dia maksudnya ibunya dia nih, ibunya si Aminah. Dia juga di sini, hiya aidon huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Ya, dia adalah seorang dokter perempuan. Tabibatun, muannas dari tabibun. Ya. Dia adalah seorang dokter perempuan di rumah sakit bersalin. Ya, mustashfal wiladati artinya rumah sakit bersalin. Mustashfa artinya rumah sakit, al-wiladah. Al-wiladah artinya kelahiran. Ya. Al-wiladah artinya kelahiran. Jadi rumah sakit yang dikhususkan untuk menangani pasien yang hendak melahirkan. Ya, kalau di kita kan namanya istilahnya rumah sakit bersalin gitu ya. Itu terjemahan bagusnya begitu. Jadi beliau adalah ya, ya, ibunya ini adalah seorang dokter perempuan di rumah sakit bersalin. Ya. Baik, kita lanjut. Si siapa nih? Su'ad, ya. Su'ad bertanya lagi. Ya, kepada Aminah. Waman hadhil fatatul lati ma'aki? Ahia ukhtuki? Ya. Waman dan siapa? Hadhil fatatu. Ya, al-fatatu bentuk muannas dari al-fata. Ya, jadi mudzakarnya adalah al-fata, ya. Al, puan, belum diubah keyboardnya. Al, al-fata. Nah, seperti ini. Al-fata artinya pemuda. Ya, bentuk muannasnya perempuannya adalah al-fata, pakai alif lurus, kemudian tambahkan ta marbutoh. Nah, ini pemudi, ya. Ya, atau gadis. Bentuk muannas dari al-fata. Ya, kalau al-fata ini mudzakarnya, al-fatatu ini muannasnya. Baik. Jadi siapa pemudi, ya, atau gadis yang bersamamu ini? Ya, begitu cara menerjemahkannya. Jadi ininya, hadihinya ini diterjemahkannya belakangan. Ya, diterjemahkannya belakangan. Kenapa belakangan? Padahal urutannya ada di depan loh. Ingat pelajaran 8 kemarin, ya. Kalau ada kata tunjuk, setelahnya kata beralif lam. Seperti ini. Maka cara menerjemahkannya, kata beralif lam ini disebut duluan. Oke, kata yang beralif lam ini harus disebut duluan ketika diterjemahin. Baru kata tunjuknya nanti belakangan. Begitu. Jadi misalnya kalau ada kata begini, hada kolamun, ini pulpen, itu mesti berurutan nerjemahinnya. Ini pulpen, ya. Tapi kalau pulpennya dikasih alif lam, hadal kolamu jamilun misalnya, terjemahannya gimana? Pulpen ini bagus. Nah, jadi ininya di belakangannya, meskipun urutannya dia duluan,
ya, ketika di teks Arabnya ini duluan, tapi ketika diterjemahkan dia disebut belakangan, ya. Ini kaidah yang ada di pelajaran 8 kemarin ya, sekalian murojaah kita nih. Ya. Dan siapa pemudi atau gadis yang bersamamu ini? Nah, gitu ininya belakangan. Ahia ukhtuki, apakah dia adalah saudarimu? Ya, perhatikan di sini teman-teman. Di sini juga kita pelajari kaidah yang baru, yaitu ada kata allati di sini. Ya, allati ini adalah bentuk muannas dari allazi. Ya, artinya yang. Ya, dulu kita di pelajaran 9 ya, masih ingat? Pelajaran 9 kita pelajari tentang allazi. Ya. Ya, ini namanya isim mausul, artinya yang. Ya, tapi ingat allazi ini untuk kata yang berjenis mudzakkar. Ya, kata yang berjenis mudzakkar. Bentuk muannasnya apa? Allati. Allati. Nah, ini bentuk muannasnya. Ya, jadi kalau kita mau katakan siswa yang keluar dari kelas. Bahasa Arabnya at-thalibu alladhi, karena siswa ya, alladhi kharaja minal fasli, begitu. At-thalibu alladhi kharaja minal fasli. Nah, kalau kita ganti misalnya siswi, siswi yang keluar dari kelas, ya, at-thalibatu, apa nih, allati, jangan pakai alladhi lagi, ya, kalau alladhi ini untuk mudzakkar, ya, untuk at-thalibu, untuk siswa, kalau siswi berarti dia allati, at-thalibatul lati, nah, lanjut apa? Kharajat, pakai ta sukun ya, kharajat minal fasli ya. Di kalau perempuan, fiil buat perempuan harus ditambahkan ta sukun ya, harus ditambahkan ta sukun, ingat ya, harus ada ta sukunnya ya. Jadi fiil-fiil yang udah kita pelajari kayak kharaja gitu kan, kharaja. Kharaja ini artinya telah keluar, tapi yang keluar siapa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Kalau perempuan kharajat. Sukun. Ya, kharajat. Zahaba. Ya, zahaba artinya telah pergi. Siapa yang pergi? Laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Nah, kalau kita mau katakan dia satu orang perempuan yang pergi, gampang, tinggal tambahkan ta sukun. Ya, tinggal tambahkan ta sukun. Zahabat. Begitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kalau misalnya kita baca Al-Qur'an nih, terus ketemu ada ta sukun di sana, ada sebuah kata diakhiri dengan ta sukun. Curigai dia ini sebagai fiil yang fa'ilnya muannas gitu. Pelakunya muannas. Pergi, pergi, siapa yang pergi? Perempuan nih pasti yang pergi. Jadi kalau kita mau katakan Muhammad pergi gitu, maka bahasa Arabnya zahaba Muhammadun. Gitu. Kalau Maryam pergi, bahasa Arabnya zahabat Maryamu, begitu. Jadi dengan zahaba, tapi zahabat. Contoh misalnya di Al-Qur'an tabbat yada abi lahabi wa tab. Di situ ada ta sukunnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ya, jadi asalnya itu kata kerjanya
Taba. Taba artinya celaka. Celaka ya. Taba artinya celaka. Ini fiil nih. Celaka ini fiil. Ya, siapa yang celaka? Nanti ada orangnya yang celaka gitu. Nah, ketika Allah menyebutkan tangan, ya, tangan kan muannas ya. Pernah kita pelajari dulu. Tangan muannas karena dia berpasangan. Ya, anggota tubuh yang berpasangan. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, karena tangan yang dikatakan celaka itu adalah tangannya, maka Allah gunakan tabbat. Ya. Tapi ketika Allah menyebutkan yang celaka bukan tangan tapi Abu Lahabnya. Abu Lahabnya yang celaka, watabba. Ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab, watabba, dan celakalah siapa? Dia Abu Lahabnya. Jadi dua kali ya. Tangannya celaka, kedua tangannya celaka, kemudian Abu Lahabnya juga celaka. Di sini Allah gunakan dua fiil, ya, satu enggak pakai ta sukun, satunya lagi pakai ta sukun. Fiilnya sama. Ya, tabba. Tabba artinya celaka. Nah, ketika Allah mengatakan tangan yang celaka, tambahkan ta ta'nis. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan celakalah dia Abu Lahabnya maksudnya. Muzakkar ya, Abu Lahab muzakkar. Ya, makanya di sini tabbanya enggak pakai ta tak suku. Nah, ini begitu juga terjadi pada fiil-fiil yang lain, gitu ya. Jadi kalau fiil ditambahkan tak sukun, ini artinya fiil tersebut pelakunya atau fa'ilnya adalah muannas. Nanti ada di sini, teman-teman ya. Ada di sini. Ya. Di pelajaran keberapa nih? Pelajaran 12 itu dibahas juga ini ya. Baik, kita lanjut lagi ke sini. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki, dan siapa pemudi yang bersamamu ini? Ya, ini siapa yang nanya? Su'ad. Su'ad bertanya kepada Aminah, ya. Siapa pemudi yang bersamamu ini? Siapa gadis yang bersamamu ini? Ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? Ukhtu artinya saudari ya. Ki artinya anti, ya, kamu, kamu perempuan. Ahiya ukhtuki, apakah dia saudari kamu, kamu perempuan? Ya, kemudian dia menjawab, la, tidak, bukan. Hiya bintu ammi, ya, dia adalah anak perempuan dari pamanku dari jalur ayah. Itu kalau nerjemahin begitu repot, ya. Ya, ini nerjemahinnya gimana biar enak? Dia adalah sepupuku. Itu biar enak nerjemahinnya ya. Dia adalah sepupuku. Bintu ammi itu kan artinya anak paman. Ya, anak paman itu berarti apa tuh? Sepupu. Ya. Jadi kalau nerjemahkan yang enak gitu ya, dia adalah sepupuku. Nah, kalau diterjemahkan letter le kayak tadi kayaknya boros gitu, panjang banget ya. Dia adalah anak perempuan dari pamanku dari jalur ayah. Wah, emang benar sih, spesifik, cuma kayaknya kepanjangan gitu. Cukup orang itu ketika dikatakan nih sepupu saya, udah selesai. Ya, dia udah puas dengan jawaban itu ya. Jadi ketika nerjemahkan kalau bisa seminim mungkin kata yang digunakan, tapi tepat, tetap tepat ya terjemahannya, enggak salah. Ya, jadi sepupu bahasa Arabnya adalah bintu ammi. Tergantung ya, sepupu di sini sepupu laki-laki apa sepupu perempuan. Gitu. Kemudian dari jalur mana dulu nih? Dari jalur paman apa dari jalur paman dari pihak ayah atau pihak ibu? Nah, ini di apa namanya, di spesifikasi lagi ya. Ada pembagiannya lagi dalam bahasa Arab tuh. Ya. Baik, kita rincikan deh, enggak apa-apa. Ya, biar kita tahu. Apa bahasa Arabnya sepupu? Dalam bahasa Arab sepupu tergantung ya. Kalau sepupunya laki-laki gitu ya, dari jalur paman ya. Ya, apa ini, anak paman ya, anak paman,
anak paman dari jalur ayah. Anak paman dari jalur ayah. Maksudnya paman dari jalur apa? Ayah gimana nih? Ayah kita punya adik laki-laki atau abang. Ya, adik ayah kita punya adik laki-laki atau abang. Itu paman dari jalur ayah. Nah, paman kita ini punya anak laki-laki. Ya, nah itulah sepupu kita. Nah, kita nyebutnya bukan bintu ammi lagi, tapi ibnul am atau ibnu ammi gitu ya, pamanku. Pakai alif lam aja deh. Ibnul ammi. Nah, ini artinya sepupu. Ya, tapi kalau misalnya sepupunya perempuan, ya. Anaknya PR ya, perempuan ya. Anaknya paman, anak perempuan paman, tapi paman ini dari jalur ayah. Apa bahasa Arabnya? Bintu ya. Bintu al-am. Anaknya, anak perempuannya am. Am itu om ya. Paman dari jalur ayah. Kalau anak laki-lakinya bibi. Ya. Atau paman juga enggak apa-apa. Paman dari jalur ibu. Ya. Anak laki-lakinya paman kita, tapi pamannya bukan dari jalur ayah, dari jalur ibu. Bagaimana gambarannya nih, paman dari jalur ibu? Ibu kita punya abang atau ibu kita punya adik laki-laki. Itu namanya paman dari jalur ibu. Nah, paman kita ini yang dari jalur ibu kita, dia punya anak laki-laki. Nah, kita nyebut dia apa tuh? Dia sepupu juga kan dalam bahasa Indonesianya. Ibnul Khali. Putranya khal. Khal itu paman juga, tapi dari jalur ibu. Jadi dalam bahasa Arab tuh dibedain paman dari jalur ayah sama paman dari jalur ibu. Kalau dari jalur ayah namanya am, kalau dari jalur ibu namanya khal. Ya. Oke, anak perempuan. Anak perempuannya siapa? Anak perempuannya paman. Ya. Dari jalur ibu. Dari jalur ibu. Apa bahasa Arabnya? Bintu, ya. Betul, bintu. Bintul khali. Ya, ini baru paman. Belum bibi ya. Ini kalau mau kita turunkan lagi. Pamannya kita ganti bibi. Ya, di sini yang kedua. Baik, anak laki-lakinya bibi tapi dari jalur ayah. Maksudnya bibi dari jalur ayah gimana nih? Ayah kita punya kakak perempuan. Itu kan kita nyebutnya bibi. Ya, bibi dari jalur ayah. Atau ayah kita punya adik perempuan, itu juga bibi. Ya. Nah, si bibi ini punya anak laki-laki. Ya, apa namanya? Dalam bahasa Arab ibnul ammah. Ibnul ammati. Jadi ammun itu kalau paman, kalau bibi tinggal tambahkan ta marbutoh, ammah. Gitu, gampang ya. Ini juga sama. Tinggal tambahin aja. Ammati. Gitu. Anak perempuan bibi kita, tapi dari jalur ayah. Ya, sama kayak tadi, kalau tadi anaknya laki-laki, yang ini anaknya perempuan. Gitu.
Jadi bibi kita dari jalur ayah, gambarannya sama kayak tadi, ayah kita punya kakak perempuan atau ayah kita punya adik perempuan, itu kan bibi kita. Bibi kita ini punya anak perempuan. Nah, itu bahasa Arabnya bintul ammah. Ya, bintul ammah. Baik, berikutnya anak laki-laki bibi kita dari jalur ibu. Ya. Ini bahasa Arabnya ibnul kholati. Gampang ya. Khol diganti jadi kholah. Nah. Jadi kalau mau diterjemahkan sepupu dalam bahasa Arab, nah, sepupu bahasa Arabnya ini ada banyak ya. Ya, dilihat sepupunya ini laki-laki apa perempuan. Nah, kemudian anaknya mana nih? Anaknya paman apa anaknya bibi? Kalau anaknya paman, pamannya dari jalur mana? Dari jalur ayah atau dari jalur ibu? Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa membuat nih bahasa Arabnya itu. Ibnul Am, bintul Am, Ibnul Khol, bintul Khol, Ibnul Ammah, bintul Ammah, Ibnul Kholah, bintul Kholah. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Sepupu. lebih simpel bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu nggak dibedain. Ah, pokoknya itu udah sepupu aja. Gitu. Semuanya sepupu. Nah, jadi ini coba kita lihat di sini. Tadi kan si Suat nanya, siapa gadis ini yang bersamamu? Apakah dia saudarimu? Saudari di sini maksudnya saudari kandung, sekandung. Nah, kemudian si Aminah menjawab, tidak. Hiya bintu ammi, dia adalah sepupuku. Sepupu yang mana nih yang maksud di sini? Bintu ammi, coba kita lihat. Nah, yang ini. Anak perempuan paman dari jalur ayah. Itu, ini daftarnya di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian si Suat bertanya lagi, Masmuha. Ya, siapa namanya? Masmuha. Kenapa anda Masmuhu? Masmuhu siapa namanya? Karena nyahnya di sini perempuan. Ya. Masmuha siapa namanya? Siapa nama dia? Dianya dia perempuan kan? Ya, dianya perempuan, makanya pakai ha di sini. Ingat tadi dhamir mutasilnya nih. Ini dicatat nih. Tuh, hiya jadi ha. Ya. Hiya berubah jadi ha. Kalau huwa jadi hu. Masmuha, siapa namanya? Nya perempuan. Ismuha Fatimatu. Oke, namanya adalah Fatimah. Ahia zamilatuki, apakah dia teman sekelasmu? Zamilah ini bisa kita terjemahkan teman sekelas, ya, teman satu profesi ya. Kalau profesi dia siswa, berarti teman sekelas. Kalau profesi dia misalnya dokter, teman dia satu rumah sakit gitu. Itu zamilah namanya. Kalau dia kerjanya sebagai apa, orang bekerja di kantor, zamilah di sini berarti teman sekantor. Teman satu profesi dia ini zamilah ini. Apakah dia zamilahmu? Apakah dia teman sekelasmu? Ya. Karena dia masih sekolah ya. Ya. Karena dia masih sekolah jadinya bisa kita terjemahkan teman sekelas. Apakah dia temanmu? Oke, kemudian dia menjawab nih. Siapa nih? Aminah. Aminah menjawab, "La. Tidak. Ya, ana fil madrasatil mutawassithati. Saya di SMP. Wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Sedangkan dia di SMA." Ya, SMP mutawassithah, SMA tsanawiyah. Nah, jadi di sini sebenarnya gapnya nih antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia itu urutannya pertama kalau dari SD ibtidaiyah ya. SD ibtidaiyah, masuk SMP tsanawiyah. Masuk SMA aliyah namanya. Nah, dalam bahasa Arab enggak? Dalam bahasa Arab kalau SD itu ibtidaiyah itu sama. Dalam bahasa Indonesia bahasa Arab sama. Masuk SMP, nah di sini gapnya.
Kalau di Indonesia SMP itu sanawiyah. Di Arab SMP itu bukan sanawiyah tapi mutawassithoh. Mutawassithoh di kita nggak ada. Ya, mutawassithoh. Baru nanti SMA. Nah, SMA sanawiyah kalau di Arab. Nah, kalau di kita SMA itu aliyah ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Ini kan bahasa Arab Fusha nih. Bahasa Arab yang memang di Arab gitu. Jadi sanawiyah ini jangan diterjemahkan SMP, tapi SMA. Ya. Jadi tadi dia ditanya nih, dia teman sekelasmu bukan? Tidak, saya di SMP, sedangkan dia di SMA. Ya, bagaimana mau dikatakan teman sekelas? Sekolahnya aja beda ya. Sekolahnya aja beda. Baik, kemudian Su'ad tanya lagi. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? Ya, apakah kamu punya saudari? La mali ukhtun. Ya, tidak, saya tidak punya saudari. Ya. Ingat penggunaan ma di sini ya, teman-teman ya. Ini udah kita pelajari kemarin di pelajaran 10. Ma di sini bukan ma yang dipakai untuk bertanya. Ya. Kayak ini misalnya masmuhu, siapa namamu? Ini ma digunakan untuk bertanya. Ma yang ini la mali ukhtun itu bukan ma yang ada di sana. Beda. Kita udah pelajari kemarin dua jenis ma. Ya. Ma yang pertama digunakan untuk bertanya. Ma hadza, itu ma gunanya untuk bertanya. Ma yang di sini fungsinya untuk apa? Untuk menafikan. Namanya ma nafiyah. Ya, diingat-ingat, dibuka lagi catatannya. Ya. Tidak, mali ukhtun, saya tidak punya saudari. Nah, begitu. Jadi ma di sini jangan diartikan apa ya. Beda. Beda, namanya ma nafiyah ini. Ma yang fungsinya untuk menafikan. Apakah kamu punya saudari? Tidak, saya tidak punya saudari. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Nah, akhun ini mudzakkar, muannasnya ukhtun. Ya, muannasnya ukhtun. Ukhtun muannas apa mudzakkar nih? Ukhtun. Muannas ya. Muannas, Ustaz. Mana penanda muannasnya? Tamar butohnya. Enggak ada ya. Terus tahu dari mana ini kita muannas ya? Ukhtun ini enggak ada tamar butohnya, tapi kok kita katakan dia muannas? Ya, ini udah pernah kita pelajari ya kemarin nih. Di pelajaran berapa ya? Pelajaran 6. Ya, di pelajaran 6. Ada yang namanya muannas ma'nawi. Ya, muannas ma'nawi itu muannas tapi enggak ada tamar butohnya. Ya, muannas tapi tidak ada tak marbutohnya, namanya muannas ma'nawi. Kalau yang ada tak marbutohnya namanya muannas apa? Ma'nawi lafzi. Ya. Jadi enggak semua muannas itu pakai tak marbutoh. Ya, ada juga yang tidak ada tak marbutohnya. Oke, kita lanjut. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Na'am li akhun kabirun. Iya, saya punya, li saya punya artinya akhun kabirun. Nah, akhun kabirun ini jangan diterjemahkan letter lek, saudara besar. Ya. Maksudnya saudara besar bukan saudara yang badannya besar ya. Saudara besar ini maksudnya abang. Ya, besar dari sisi usianya gitu. Usianya lebih besar dari saya, lebih tua. Jadi akhun kabir itu artinya abang ya. Nah, kalau adik, adik tinggal kabirnya diganti kecil ya, besarnya ganti kecil, akhun sogir. Li akhun sogir gitu, saya punya adik laki-laki. Li akhun kabir, saya punya abang ya, atau kakak perempuan, kakak laki-laki ya. Li akhun kabir, ya saya punya abang. Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah. Nah lihat, kalau ada jami'ah maka talibun di sini artinya mahasiswa. Ya, kalau madrasah maka talibun di sini artinya siswa. Jadi talibun ini dilihat nih, ketika kita mau menerjemahkan talibun ini apa? Ya talibun siswa, pelajar di mana dulu? Kalau pelajar di sekolah berarti siswa. Kalau belajar di kampus berarti dia mahasiswa gitu.
Kita terjemahkan ini bagaimana? Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah seorang mahasiswa di universitas. Gitu. Baik, kita lanjut. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Ya, wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Ini ada alladhi lagi nih yang tadi ya. Dan siapa? Nah, ingat di sini ada kata tunjuk, ada kata beralif lam. Tadi kaidah nerjemahinnya gimana? Kata tunjuknya jangan disebut dulu, belakangan. Dan siapa? At-tiflu. At-tiflu ini artinya balita. Ya. At-tiflu artinya balita. Dan siapa balita? Alladhi ma'aki, yang bersamamu ini. Nah, baru ininya belakangan. Begitu cara nerjemahinnya ya. Kalau ada kata beralif lam, nah, setelah kata tunjuk, kata tunjuknya jangan disebut dulu. Ya, patokannya ini ada alif lamnya atau enggak gitu. Kalau ada alif lam, maka hadanya ini jangan diterjemahin dulu, belakangan. Tapi kalau enggak ada alif lamnya, maka hada ketika diterjemahkan disebut duluan. Biar rapi ya. Dan siapa balita yang bersamamu ini? Nah, begitu cara nerjemahinnya ya. Baik, kemudian Aminah menjawab, huwa bnu akhi. Ya, huwa bnu akhi. Dia adalah anak laki-laki dari saudaraku. Berarti apa nih? Anak laki-laki dari saudara. Berarti keponakan. Ya, jadi nerjemahinnya biar simple. Ya, enggak terlalu panjang bertele-tele. Dia adalah keponakanku, begitu ya. Keponakanku. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab keponakan itu ya dilihat dulu. Keponakan laki-laki apa keponakan perempuan? Ya, dia anaknya saudara atau anaknya saudari. Nah, itu dirinci lagi kayak sepupu tadi. Ya. Seperti sepupu tadi. Sepupu bahasa Arabnya ada banyak, tergantung dilihat dulu nih sepupu yang mana. Keponakan juga sama. Ya. Nah, ini bisa diterjemahkan keponakan ya. Dia adalah keponakanku. Oke, masmuhu siapa namanya? Ya, nyanya ini laki-laki kan ibnu ya. Ibnu, dia adalah anak laki-laki dari saudaraku. Siapa namanya? Nyanya di sini laki-laki, makanya pakai hu. Nah, tadi pas bintu. Nah, ini hiya bintu ami masmuha, pakai ha di sininya ya. Jangan sampai ketukar domirnya, awas, hati-hati, terutama buat teman-teman yang baru belajar nih ya. Ada sini ada yang masih baru belajar banget ya, ini jangan sampai salah dalam penerapan domir ya. Kalau dia laki-laki pakai hu, kalau dia perempuan pakai ha. Masmuhu, siapa nama dia? Dianya laki-laki ya. Ismuhu Sa'dun ya, namanya adalah Sa'ad. Hati-hati di sini teman-teman, kalau Sa'ad ini buat laki-laki, tapi kalau Su'ad itu perempuan ya. Nah, hati-hati ya nulis nama orang, jangan sampai salah ya. Nama orang tuh mirip-mirip ya. Bentar. Nah, ada Sa'ad, ada Su'ad, ada Said, ada Saud. Nah, ini nulisnya bagaimana nih dalam bahasa Arab? Oh, jangan salah ya. Nama orang nggak boleh salah. Hati-hati. Saat nulisnya bagaimana? Sa'dun. Nah, ini Saat. Ini laki-laki ya. Nama buat laki-laki. Kalau Su'ad gimana? Su'ad pakai alif. Su'ad, Su'ad, begitu. Ini perempuan. Kalau Said gimana? Said, pakai huruf ya. Ini laki-laki. Kalau Saud, Saud, pakai ya. Wow. Ya,
Ini juga sama laki-laki. Ini perempuan satu nih, su'ad. Ya. Ya, kalau nggak tahu, kadang-kadang kita perkara sepele kayak gini, kalau nggak tahu bisa salah nulis sama orang. Nah, saat gimana nulisnya? Saat nulisnya begini, gitu kan? Su'ad, nah begini juga su'ad ya. Sa'id, ya begini juga. Sa'ud, begini juga. Ini kalau ada harokatnya, oke lah, bisa dibedakan. Kalau nggak ada harokatnya, gimana? Gimana kita menyebut mana sa'ad, mana su'ad, mana sa'id, mana sa'ud? Ya. Nah, ini hati-hati. Kalau nggak ada harokatnya, tetap kita bisa membedakan. Ya, mana sa'ad, mana su'ad, mana sa'id, mana sa'ud, itu kita bisa membedakannya. Oke, paham ya? Jangan sampai salah nulis nama orang. Ya, sama seperti Umar, Amr, Amir, Imron, itu juga kadang-kadang masih ada yang salah tuh. Itu nanti kita bahas ya, fokus ke sini dulu. Oke, baik. Kita lanjut. Masmuhu, siapa nama dia? Ismuhu Sa'du, nama dia adalah Sa'ad. Ya. Oke, kemudian Su'ad nanya lagi nih ke Aminah. A ummuki fil baitil ana? A ummuki fil baitil ana? Baik, a ummuki, perhatikan di sini teman-teman. Ini tiga kata ya, tapi enggak pakai spasi. A ummuki, enggak pakai spasi, enggak ada yang pakai spasi. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu, oh ini terdiri dari tiga kata. Kalau orang enggak belajar bahasa Arab mengiranya mungkin ini satu kata, spasi fi ini satu kata, al baiti satu kata, al ana satu kata. Padahal a ummuki ini terdiri dari tiga kata, a kemudian ummu dan ki domir anti. Itu terdiri dari tiga kata. A ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? Ya, oke. Kemudian si Aminah menjawab, la, tidak. Zahabat ilal mustashfa, dia pergi ke rumah sakit. Siapa yang pergi? Ibunya. Ibu itu kan mu'annas. Ya, mu'annas apa mudzakkar nih? Mu'annas ya. Maka pakai ta sukun yang tadi kita sebutkan ya. Ini namanya ta ta'nis. Ya, ingat-ingat namanya ta ta ta'nis. Tak taknis ini adalah tak sukun yang berada di akhir fiil. Ya, tak sukun yang berada di akhir fiil menunjukkan bahwa fa'ilnya berjenis mu'annas. Hiya ya. Domir hiya, dia, tapi dia perempuan. Tak sukun yang berada di akhir fiil. Jadi kalau kita mau katakan Aminah pergi ke pasar gitu, Aminah pergi ke pasar, nggak boleh kita katakan zahaba Aminah. Zahaba Aminatu ila suq misalnya, ini salah ya. Salah. Zahaba Aminatu ila suqi, salah. Kalau Muhammadun baru benar. Zahaba Muhammadun ila suqi atau zahaba Khalidun ila suqi, ini benar. Tapi karena Aminah di sini muannas, letak salahnya di mana? Letak salahnya di fiilnya, harusnya pakai ta ta'nis. Zahabat Aminatu ila suqi. Begitu ya. Wajib ini, tak taknis ini wajib menyertai fiil ya yang fa'ilnya mu'annas, fa'ilnya hiya domirnya. Paham ya teman-teman ya? Makanya di sini pas ditanya apakah ibumu ya di rumah sekarang, ya, apakah ibumu di rumah sekarang, si Aminah menjawab la zahabat, dia tambahkan apa, tak taknis di sini, la zahabat ilal mustashfa, tidak ya, dia pergi, dia perempuan, ibu ya,
Dia perempuan, dia pergi ke rumah sakit. Ilal mustashfa atau mustashfi nih? Udah pernah pelajarin nih di pelajaran 8. Ilal Mustashfa. mustashfa. Ya. Kenapa ilal mustashfa tidak mustashfi? Padahal ada huruf jar di sini. Apakah al mustashfa mabni? Mabni atau bukan nih? Udah pernah kita bahas dulu. Bukan, Ustaz. Al mustashfa tidak mabni. Ya. Al mustashfa tidak mabni. Dia mu'rab berubah harokat akhirnya. Ya. Tapi perubahannya tidak terlihat. Ya. Tertutup oleh alif yang ada di akhir sini. Ya, di murojaah lagi pelajaran 8 kemarin tuh. Ilal mustashfa ini sebenarnya ada kasrohnya. Cuma kasrohnya ini tidak bisa dimunculkan. Ya. Kalau ngotot dimunculkan gimana? Ya nggak bisa. Mau ngotot kayak apa juga tetap tidak bisa dimunculkan. Karena alif di akhir ini, alif itu adalah huruf, ingat ya, alif tidak pernah menerima harokat. Jadi kalau dikasih harokat ilal mustashfa'i, nah ada harokatnya, ya nanti jadi hamzah, bukan alif lagi, udah ngerubah huruf ya. Jadi memang mau dipaksakan kayak mana, itu tidak akan bisa dimunculkan. Ya, makanya para ulama ya mereka mengatakan bahwa kata-kata yang seperti ini ya tidak dimunculkan harokatnya disebabkan karena uzur. Ya, apa sebabnya? Uzur. Ya, tidak bisa muncul. Kayak antum kalau nggak masuk kelas, apa saat uzur lagi di perjalanan, ya kan nggak masuk ya. Nggak kelihatan, nggak nampak di kelas nih. Atau uzur saat lagi sakit, ya. Nah, sama harokat juga punya uzur. Ya, apa uzurnya? Ada alif di sana. Ya. Kalau enggak ada alif saya bisa muncul, tapi kalau ada alif saya enggak bisa. Karena alif itu tidak bisa memunculkan harokat, begitu kira-kira ya. Ya, ini alasannya apa? Karena uzur, ya, tidak bisa muncul. Sehingga dia tetap dibaca ilal mustashfa. Ya. Tapi kita katakan dia majrur. Majrurnya pakai kasroh yang tak terlihat, kasroh muqaddarah. Oke, paham ya? Nah, ini kira-kira materi yang ada di pelajaran 12 ya. Jadi kita fokuskan kembali, kita tarik kesimpulannya di sini ya. Apa sih yang sudah kita pelajari di sini di percakapan ini? Kaidah apa yang sudah kita ambil di pelajaran ke-16 ini? Tapi kita belum masuk ke latihannya ya. Ya, kita belum masuk ke latihannya. Kita simpulkan dulu, baru nanti kalau ada waktu kita masuk ke latihannya. Ya, yang pertama yang kita pelajari di sini adalah dhamir anti. Sebelumnya nggak ada dhamir anti. Cek aja dari pelajaran 1 sampai pelajaran 11 nggak kita temui dhamir anti. Di pertama kali kita temui dhamir anti di sini di pelajaran 12 ya. Munfasilnya pakai anti, muttasilnya pakai ki. Itu. Ini ya. Ini munfasil yang sebelah sini nih. Anti. Ini kalau dalam bentuk munfasil. Bentuk mutasilnya adalah ki. Masih ingat nggak kapan munfasil harus diubah jadi mutasil? Siapa yang masih ingat kapan dhamir mutasil harus mutasil munfasil? Afwan. Munfasil. Nah, gini ya. Harus diubah menjadi mutasil. Ada yang bisa jawab? Ketika berposisi sebagai mudhof ilaih. Ketika berposisi sebagai mudhof ilaih. Masya Allah, mumtaz. Satu lagi. Ketika dimasuki huruf jar. Mumtaz ya. Ketika dimasuki oleh huruf jar. Masya Allah, barakallahu fi. Jadi ini ya, kalau ada dhamir kemasukan huruf jar, dhamirnya nggak majrur ya, dhamirnya diubah menjadi muttasil ya. Ingat daftarnya kemarin 4 kita tambah lagi jadi 5 sekarang nih. Huwa wajib diubah jadi hu, hiya wajib diubah jadi ha, anta wajib diubah jadi
ka anti wajib diubah jadi ki ana, wajib diubah jadi ya sukun. Tapi kalau kita ingat pelajaran 11 kemarin, ya huwa ini terkadang, ya huwa ini terkadang bisa jadi hu, bisa jadi hi terkadang, ya terkadang bisa jadi hu. Oh, masya Allah, ini pengaturan keyboardnya. Sebentar, sebentar. Hu ini terkadang bisa jadi hu, terkadang bisa jadi hi. Ah, gitu ya. Kadang bisa jadi hu, kadang bisa jadi hi. Kapan jadi hi? Hu wajib diubah jadi hi kalau sebelumnya ada apa? Ada kasroh atau ada ya sukun. Ya, seperti alaihi. Ah, enggak alaihu. Ah, kecuali yang ada di surat apa tuh? Inna fatahna laka fathan mubina, surat Al-Fath. Nah, itu ada alaihu, pengecualian ya. Pengecualian. Alaihullah. Kalau secara umum pakai alaihi karena sebelumnya ada ya sukun, atau bihi karena ada kasroh. Asalnya bihu, tapi karena hu-nya didahului kasroh jadi bihi. Nah, selain itu enggak. Ya, ni ha, ka, ki dan ya sukun, ya. Oke, ini yang pertama nih, ya, domir anti munfasilnya mutasilnya adalah ki. Oke. Kemudian kita juga sudah pelajari di sini apalagi? Isim mausul tapi muannas. Ya, isim mausul tapi dia muannas. Kalau mudzakarnya pakai alladzi, kalau muannasnya pakai allati. Ya, ingat-ingat ya. Ya, alladzi itu buat mudzakar, yang tapi yangnya mudzakar, kalau allati ini yang tapi yangnya muannas. Ya, luar biasa nih bahasa Arab. Kata yang aja, yang itu ada mudzakar ada muannasnya. Kata ini itu ada mudzakar ada muannasnya, enggak boleh ketuker, ya. Hadza qalamun, hadhihi sa'atun gitu. Itu kan ada mudzakar ada muannasnya, dipisahkan gitu ya. Kata tunjuk, ya, kemudian isi mausul itu dibedain. Kata gantinya. Sampai nanti angka, ya, angka itu ada angka buat laki-laki, ada angka buat perempuan, ya. Saking mau dipisahkan semua gitu, laki-laki sama perempuan gitu ya. Kalau di bahasa kita kan di bahasa kita banyak ikhtilatnya ya. Laki-laki sama perempuan udah sama aja, ya. Ini Aminah gitu. Ini Yasir, sama pakai kata ini, ya. Dalam bahasa Arab enggak dibedakan ya. Oke, lanjut berikutnya di sini ada nah ini ta'nis ya, terakhir. Pembahasan tentang ta'nis. Ta'nis ini adalah ta yang berada di akhir fi'il. Ya, dia selalu berada di akhir fi'il. Enggak ada di akhir isim, enggak ada ya. Di akhir fi'il dia adanya. Yang menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il tersebut adalah fa'il yang berjenis muannas. Lebih tepatnya hiya. Fa'ilnya hiya. kemudian tadi ada sepupu dan keponakan, apa bahasa Arabnya. Ya, tinggal dilihat sepupunya laki-laki atau perempuan, ya. Nah, ini dari jalur paman apa dari jalur bibi? Gitu. Nah, paman atau bibinya ini dari jalur ibu atau dari jalur ayah, ya, sampai berlapis-lapis begitu ya, baru bisa ditentukan nih sepupu ini apa nih terjemahannya. Nah, kalau saya pribadi untuk mengingat kayak anggota keluarga kayak gitu kan, sepupu ini apa nih bahasa Arab, saya gambarkan keluarga saya pribadi gitu ya. Saya punya sepupu nih, saya bayangkan nih, oh, ayah saya punya adik perempuan. Nah, adik perempuan dari ayah saya ini punya anak perempuan. Oh, berarti ini sepupu saya tapi perempuan. Oh, ini apa nih? Ini adalah bintul am. Oh, berarti ini dia si fulanah, ini bintu amnya saya. Begitu. Jadi kita bayangkan aja dengan keluarga kita sendiri gitu. Jadi bisa lebih lengket gitu. Gitu ya. Untuk mengingatnya begitu, biar enggak ketukar. Kalau ini kan agak ribet juga nih, ngapalin banyak banget. Nah, kayak gini nih, ini sepupu kok banyak banget nih artinya dalam bahasa Arab, ya. Ya, kita bayangkan aja
yang saudara kita gitu kan, atau sepupu kita yang kita punya. Toh itu yang kepake. Ya, kalau yang enggak kita punya, misalnya ayah saya enggak punya adik perempuan, adiknya laki-laki, berarti ya kita bayangkan yang lain saja begitu. Oke, itu untuk mengingat ya, untuk mengingatnya supaya enggak lupa. Baik, paham sampai di sini teman-teman? Paham insyaallah ya. Pelajaran 12. Oke. Baik, mungkin saya rasa cukup dulu deh sampai di sini. Enggak usah banyak-banyak nanti pusing antum ya. Sampai teorinya aja dulu. Nah, itu nanti latihannya kita kerjain aja bareng-bareng ya di pelajaran yang berikutnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mau bertanya, monggo silahkan. Kalau mau bertanya. Eh, pembahasannya dipahami enggak nih? Saya khawatirnya antum enggak pada paham ini. Insya Allah paham. Paham ya? Baik. Insya Allah. Alhamdulillah ya, kalau dipahami. Pokoknya gini, kita belajarnya nyantai aja, enggak usah terburu-buru pengen cepat selesai. Pelan-pelan yang penting paham gitu. Kalau enggak paham langsung tanyain aja. Tuh saya enggak paham ini maksudnya apa nih, gitu. Tanyain aja. Nah, ini antum kalau mau coba kerjakan di rumah silahkan ya. Tapi ini nanti kita kerjain aja bareng-bareng nih ya di pertemuan berikutnya latihannya. Nah, di rumah kalau mau nyoba-nyoba misalnya. Ini kan teksnya enggak ada harokatnya semua nih, teks gundul semua nih. Ya, tapi saya yakin antum semua bisa nih ngebacanya dari nomor 1 sampai nomor 9 ini. Bahkan bukan cuma membaca tapi menerjemahkannya dengan tepat, insya Allah bisa ya. Ini menunjukkan bahwa ngebaca teks kayak gini itu nggak sulit ya. Kayaknya katanya belajar bahasa Arab apalagi yang gundul itu kayaknya susah banget, yang gondrong aja saya masih terbata-bata. Oh, berarti belum memenuhi syarat ya. Syarat belajar ini kan udah pernah kita pelajari sebelum, udah pernah kita jelaskan sebelumnya ya, minimal bisa baca Quran. Kalau baca Quran masih terbata-bata, jangan belajar bahasa Arab dulu ya, lancarin dulu Qurannya, nah, baru nanti kita mulai belajar yang tidak ada harokatnya seperti ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.